Hai guys semuanya. Jadi kali ini aku menggambar anime kesukaan mamaku. Di episode kali ini aku collab sama mamaku ya. Jadi ini yang menggambar mamaku ya. Terus aku yang bagian shadingnya. Ini aku menggambar sambil bercerita. Disimak baik-baik ya guys. Ini namanya Usagi Tsukino. Usagi Tsukino adalah seorang gadis yang bersemangat, tetapi dia cengeng dan ceroboh. Tapi siapa sangka kalau dia adalah salah satu anggota Sailor, yaitu Sailor Moon. Awal perjalanannya menjadi Sailor Moon adalah saat dia bertemu dengan kucing ajaib bernama Luna yang sedang mencari putri kerajaan bulan bernama Princess Serenity. Yang akhirnya menemukan Usagi sebagai Sailor Moon, prajurit pelindung cinta dan keadilan dalam perjalanannya. Usagi diminta untuk menemukan Sailor-Sailor yang lain, atau Sailor Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Uranus untuk bersamanya menegakkan cinta dan keadilan. Usagi sangat suka makanan manis dan kelinci, tapi dia lemah pada mata pelajaran, juga sangat takut dengan hantu. Usagi sering ditolong dengan pria bernama Mamoru Chiba. Tapi dia sangat kesal dengannya, karena sering diolok-olok dan memanggilnya kepala onde-onde. Mamoru Chiba ternyata adalah tuxedo bertopeng yang sering menolongnya, dan memang pasangan dari Princess Serenity di masa lalu. Ini cuma bisa cerita sedikit aja ya di sini. Kalau kalian penasaran sama filmnya, bisa dicari di YouTube. Udah dulu ya guys ceritanya, saya mau fokus shading dulu. Sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Silakan menikmati gambarannya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you.